Berakhir sudah perjalanan Timnas Indonesia U16 asuhan Bima Sakti dan Timnas U19 asuhan Shin Tae-yong dalam kampanyenya di Piala AFF Junior tahun ini. Digelar di rumah sendiri, Indonesia berhasil merebut satu gelar juara melalui Timnas U16 di ajang Piala AFF U16 2022. Kuat Garuda Asia yang dilatih oleh deretan legenda-legenda Timnas Indonesia diantaranya pelatih kepala Bima Sakti dan para asistennya, Indriandro Nugroho, Firman Syah, dan Marcus Horison berhasil menjadi yang terbaik usai menumbangkan perlawanan Vietnam 1-0 di final melalui gol tunggal gelandang muda Borneo FC Muhammad Kaviatur. Gelar ini menjadi gelar kedua Indonesia di Piala AFF level U16 setelah sebelumnya Indonesia mampu meraihnya di tahun 2018. Hal ini semakin manis karena sepanjang turnamen Indonesia memang tampil penuh dominasi di semua pertandingan. Ditambah, di final Indonesia mengalahkan Vietnam yang sempat dikalahkan juga di fase grup. Hal ini menunjukkan dominasi mutlak skuad Garuda Asia di turnamen ini. Namun berbeda dengan Timnas U16, Timnas U19 yang ditangani oleh Shin Tae-yong gagal mendapatkan hasil terbaik. Walau ditargetkan juara dan bermain di rumah sendiri, Timnas U19 harus puas terhenti sejak fase grup. Tergabung di grup yang berat bersama dua tim favorit, Thailand dan Vietnam serta Filipina, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Indonesia hanya berada di peringkat ketiga grup klasemen akhir. Kegagalan mengalahkan Vietnam dan Thailand menjadi biang keladi kegagalan Indonesia melaju ke semifinal. Kedua pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 0-0. Timnas U19 sebenarnya tidak tampil buruk. Marcelino dan kawan-kawan tak terkalahkan sepanjang turnamen dan berhasil menang dengan skor besar saat menghadapi Brunei Darussalam 7-0, menghadapi Filipina 5-1, dan Myanmar 5-1. Sayangnya hal itu tidak cukup. Kegagalan mengalahkan Vietnam dan Thailand, serta aturan head-to-head Piala AFF U16 membuat skor 1-1 pertandingan pamungkas antara Vietnam versus Thailand mengantarkan keduanya lolos bersamaan ke semifinal. Setidaknya kegagalan Timnas U19 berhasil diselamatkan oleh gelar juara Timnas U16. Namun apa yang ditampilkan sebelum ini adalah turnamen AFF. Kedua tim masih punya misi yang jauh lebih penting yaitu lolos ke putaran final Piala Asia U17 dan Piala Asia U20 tahun 2023. Laga kualifikasi Piala Asia U20 akan digelar pada 14 hingga 18 September 2022. Indonesia akan menjadi tuan rumah di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya. Timnas U19 berada di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Sementara kualifikasi Piala Asia U17 akan digelar pada 1 hingga 7 Oktober 2022. Indonesia U16 yang bertindak sebagai tuan rumah tergabung dalam grup B bersama dua tim Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab dan Palestina. Selain itu ada juga Guam dan Malaysia. Pelatih tim nasional U16 Indonesia Bima Sakti mengatakan bahwa skuadnya langsung mengalihkan fokus ke kualifikasi Piala Asia U17 2023 seusai menjuarai Piala AFF U16 2022. Begitupun Timnas Indonesia U19. Pelatih Timnas Indonesia U19 Shin Tae-yong mengalihkan fokus ke kualifikasi Piala Asia 2023. Kegagalan di Piala AFF U19 2022 lalu, terlebih Indonesia akan kembali menghadapi Vietnam, tim yang membuat Indonesia gagal ke semifinal lalu. Pastinya supporter di sini bisa melihat sepak bola Indonesia terus membaik, secara mental maupun fisik. Saya sebisa mungkin akan membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023. Dan menyajikan pertandingan yang luar biasa di Piala Dunia U20 2023, pungkas Shin Tae-yong. Hanya tersisa satu bulan lagi sebelum kampanye di Asia dimulai. Perlu fokus dan rasa percaya diri tinggi dimiliki oleh tim pelatih maupun pemain yang akan mewakili Indonesia. Indonesia bermain di kandang sendiri, dan ini menjadi keuntungan yang harus dimanfaatkan untuk Garuda Muda bisa terbang menuju Piala Asia. Mari move on dari Piala AFF 2022 dan mulai bersiap menghadapi Piala Asia 2023. Bersama, mari kita berikan doa dan dukungan terbaik untuk skuad Garuda Muda yang akan berlaga di Piala Asia tahun depan. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola dan salam olahraga.